jersey nomor punggung 4, Nia Titin Sulistiarini. Jersey nomor punggung 5, Sofiana Widi Astuti. Jersey nomor punggung 12, Egi Miftakul Jana. Jersey nomor punggung 13, Eda Juliana. Tepuk tangan untuk Kapten Jersey nomor punggung 11, Dia Lestari. Head Coach Apriyadi. Jawa Tengah sudah bersiap, kini berikan sambutan meriah untuk starting five Provinsi Jawa Barat. Jersey nomor punggung 0, Nur Laila Azara. Jersey nomor punggung 7, Sintiana Octavine. Jersey nomor punggung 9, Dennis Adriana Gunarto. Nomor punggung 71, Clarita Antonio Senjaya. Tepuk tangan untuk Kapten Jersey nomor punggung 17, Husna Aulia Latifah. Head Coach Bayu Ginanjar Nugroho. Baik pemirsa, baru saja kita melihat kita starting five dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi dari Jawa Tengah ada nomor 4 Nia, nomor 5 Sofiana, nomor 12 Egi, 13 Eda, dan Captain Diah di nomor 11. Dan juga Jawa Barat di nomor 0 ada Nur Laina Arzara, nomor 7 ada Sintiana, nomor 9 ada Dennis, 71 Clarita, dan 17 Susna sebagai Captain. Sesaat lagi kita akan menyaksikan first quarter untuk pertandingan putri sepak bola bola basket putri 5 on 5 Jawa Tengah versus Jawa Barat. Sekali lagi selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Salam PON 20 Papua Torang Bisa dari Kota Jaya. Husna sebagai captain. Permulaan yang baik sekali untuk Jawa Barat, langsung saja menambah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Two points, Jawa Tengah. Langsung bisa dicuri oleh tim dari Jawa Barat. Drive to the basket, 2 points. Ah, berhasil dicuri oleh tim Jawa Tengah. 2 point. Oh, masuk pemirsa. 3 points, Jawa Barat. 3 point dari Dennis berhasil diciptakan untuk tim Jawa Barat menjadi 11. Dan Jawa Tengah 4, makin memperlebar jarak antara kedua tim. Kita saksikan kembali bagaimana 3 point tercipta tadi oleh Dennis. Cantik sekali. Operan-operan bola untuk langsung merangsek ke dalam. Oh! 3 points, Jawa Barat. Tadi membawa langsung mencuri bola namun belum berhasil. Sekarang tim Jawa Barat mencoba mencetak kembali. 2 point oleh nomor 17. Ke depan langsung saja melempar bola kepada Eda. Eda! 2 point dari Eda untuk Jawa Tengah. Berhasil tercipta. Bounce. Nia dari Jawa Tengah langsung melempar ke depan. Oh! 2 point tercipta oleh Egi tadi. Defensive rebounds. Nia melempar bola jauh. Oh! Tercipta kembali oleh Egi. 10-16.
berbeda 6 poin pemirsa. Baik. Nice. Tirsa. Dara berhasil. Dara mencetak 2 poin untuk Jawa Barat. Tim Jawa Barat melakukan 3 poin berhasil dicetak oleh Nikita dari tim. Masih bisa offensive rebound tadi. Masuk kembali tadi, namun melempar bola keluar ke nomor 9 Danisha. Ada Danisha langsung berlari ke depan dan under the basket yang ada Dennis. Ada Clarita. Nurlela. 2 poin tercipta di detik-detik terakhir oleh Nurlela Guntara. Buzzer sudah berbunyi pemirsa, menandakan bahwa second quarter sudah berakhir. Kembali ke Nian, namun bola langsung direbut oleh tim dari Jawa Barat. Namira. Penetrasi. Baik, nomor 10 Nikita. Eda Juliana. Eda. Nia langsung saja, nomor 10 dari tim Jawa Barat, Jawa Tengah, Nikita Shalom Sugondo berhasil menambah 2 poin. Sepertinya Jawa Tengah memberikan kekuatannya. Kembali 2 poin tercipta oleh Nabila. Nia akan melempar langsung, Nia melempar kepada Theo. Theo melakukan penetrasi ke depan, dilempar kepada nomor 10 tadi Nikita, kepada Nabila. Nabila. Free throw, Theo Christie. Belum berhasil. Second free throw. Belum berhasil. Ada Dennis. Dennis tadi langsung dioperkan kepada Nurul Indah Qurani. Nabila tadi diberikan kepada Theo. Theo langsung lari ke depan, mau oper bola kepada temannya di atas tadi, langsung ditembakkan. Berhasil. Dennis membawa bola, dioper kepada Nurlela. Nikita. Dia. Nomor 15 dari tim Jawa Tengah, ada Gabriela Roberta tadi membawa bola langsung diberikan kepada Dia Lestari, berhasil mencetak 2 poin untuk Jawa Tengah. Danisa berhasil. Tirsa. Nurlela 2 poin tercipta. Dia Lestari terlepas tadi, bola langsung dicuri oleh tim dari Jawa Barat. Ada Clarita. Berbeda 10 poin. Detik-detik terakhir pemirsa, akankah Jawa Tengah mencetak? Berhasil Jawa Tengah mencetak di detik-detik terakhir 2 poin. Baik, masih kita saksikan. Masuk. Serasi, ada Nurlela. Azara. Masuk. Kita saksikan pemirsa. Dia. Pada tim dari Jawa Barat. Kembali mereka mencoba menembak, bola berhasil. Dia langsung mencoba shoot bola. Masuk. Dia. 2 point dari Dia tercipta untuk Jawa Tengah. Langsung mereka melakukan penetrasi. Drive. Bagus sekali. 2 point kembali tercipta. Lemparnya kepada Theo.
Oh, terlepas dari tangan Theo, langsung diambil. Dicuri bola tadi. Azara langsung merujuk ke tengah. Nurlera Azara kembali mencoba memasukkan bola dan 2 point tercipta oleh Nurlera Azara. Langsung dicuri bola tadi oleh nomor 7 dari Jawa Tengah, yaitu ada Theo Christy, berhasil menambahkan 2 point menjadi 45 untuk Jawa Tengah. Kita saksikan dalam tayangan gerak lambat bagaimana tadi Theo Christy mencetak 2 poin untuk Jawa Tengah menjadi 47. Free throw. Berhasil. Defensive rebounds ada Nurlela Azara di sana, membawa bola diberikan kepada Dennis. Kembali tersaksikan bagaimana Jawa Barat mencoba mencetak dan kembali tercipta oleh Nurlela Azara. Kembali Sofiana. Nia. Berhasil Nia. 51. Time out Jawa Barat. Langsung dicuri tadi, nice steal. Jawa Barat menguasai bola dan Nurlela Azara di sana langsung berlari ke depan. 3 point. Nurlela Azara. 3 point tercipta oleh Kralita. Back to back 3 point. Sisa beberapa detik lagi pemirsa. Defensive rebounds ada Nurlela Azara. Buzzer sudah menyala, tanda pertandingan sudah berakhir di fourth quarter antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. 55-53 yang berhasil dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Pertandingan saat ini dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Kita sudah saksikan tadi bagaimana tim Jawa Tengah berusaha mencoba menyusul namun belum berhasil juga. Sehingga pada detik terakhir Jawa Barat berhasil unggul di pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini mereka sedang melakukan selebrasi. Kita saksikan di layar kaca masing-masing. Sedang berfoto bersama pastinya tim dari Jawa Barat. Penonton sekalian berikan tepuk tangan yang semangat juga untuk baik sekali tadi pertandingan Jawa yang kita saksikan Tengah. Antara Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dimenangkan oleh Jawa Barat tentunya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah versus Jawa Barat yang dimenangkan oleh Jawa Barat dengan 65 dan Jawa Tengah 53. Terus saksikan pertandingan basket berikut yang akan dipandu oleh teman saya Jerry. Terima kasih dan salam PON 20 Papua. Saya Fajrul Sveva undur diri. Torang bisa.
Selamat sore penonton sekalian, kita akan lanjut ke pertandingan berikutnya. Selamat datang di Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 untuk cabang olahraga bola basket. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Provinsi Bali versus Provinsi Sulawesi Utara.